lagi padat banget kan di luar, nah ini bisa ngobrol, pengen bisa dengerin. Oke, Bang Torik akhirnya menang ya? Menang, alhamdulillah. Tapi bukan masalah menang, tapi acaranya semoga bisa alhamdulillah terkumpul duit yang lumayan banyak. Bisa kalau bisa bisa membantu banyak orang dari mulai dari akan menjadi agenda rutin nggak sih? Insya Allah ya, semoga kita bisa bikin ini setiap bulan atau bahkan setiap minggu bikin ini sekali. Jadi ceritanya untuk siapa mungkin Bang Torik cari ini untuk ke siapa? Cari ini untuk ke Yayasan Hati Baik dan Aduh Baik. Nah, kita itu tujuannya hari ini adalah untuk pendidikan dan lingkungan. Lagi-lagi ditemani sama teman dekat nih yang kabarnya lagi dekat. Lagi dekat. Bener enggak sih? HP diturun bawa tuh dulu teman. Teman. HP udah lama support kali apa gimana? Udah lama kenal, udah lama, Bang. Emang support untuk Bang Torik tadi? Support teriak Torik-Torik soalnya ini. Gimana untuk Bang Torik? Iya, kami kan. Tapi kamu sendiri untuk saat ini untuk calon pasangan itu seperti apa sih mungkin kriteria? Untuk kriteria wanita untuk calon pasangan kamu sendiri? Langsung aja sosok Alia seperti apa di mata? Kalau aku pengennya cewek yang gak pengen gimana sih? Kayak pengen bisa ngobrol, pengen kondisi. Karena lagi padat banget kan di gue, pengen bisa ngobrol, pengen bisa dengerin sama lain atau ya gitu. Alia termasuk ke situ, Alia banyak mendapat hal positif dari semenjak berteman dan dekat dengan kamu. Pihak keluarga berkomentar seperti ini. Nanti kan kamu membawa hal yang positif ya, gimana? Bumpik. Moodnya lagi begini karena capek, belum tidur. Tapi sosok Alia di mata seorang Torik. Baik, belum. Sudah dikenalkan belum ke keluarganya? Ini kayaknya Pak Erick nggak bakal habis. Tapi banyak yang menjodoh-jodoh. Banyak yang Sonda bilang kayak mendukung hubungan. Mensupport. Karena jadi lebih rajin ibadah gitu, Torik. Aura juga mendukung dan mensupport. Emang teman dekat sama Aura? Iya, itu sahabat. Cabut-cabut. Kasih ya. Torik, mengenai Susilo, boleh kan? Susilo yang Aminah. Kenapa? Kan balik lagi nih. Itu gimana mungkin melihat Aminah? Kamu berdiri aja nanti. Tenang, sandung. Melihat seneng Aminah akhirnya Susilo datang lagi untuk merawat. Iya, apanya seneng kalau Susilo berdiri-diri. Tapi gimana mungkin melihat? Mainnya Susilo selama-lama. Emang bisa digerak dong. Emang baik Susilo itu? Ambil jalan yang lepas dong. Cara ngasuhnya Susilo ke Aminah gimana sih? Kenapa? Cara ngasuhnya Susilo ke Aminah. Susilo, caranya luar biasa keren deh pokoknya. Aku... Benar udah gak bisa mikir ya, udah ngantuk, capek banget. Oke, sambil jalan deh, sayang. Kasih ya. Oke. Cabut.